Siap. Lakukan sudah pelan ke depan dapat PCA diantisipasi kali se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 s
racing ball, guys. Pelan ke depan, apa racing? Dapat bisa diselamatkan. Ya, ada sang libero di belakang kali ini. Quick ball, ada sang libero masih dari sekuat. Sayang sekali rupa-rupanya spek dari sekuat melewati tangan saudara Diki atau Akel. Kembali gagal rupa-rupanya lakukan sudah KW29. Kajajah, breakback attack atau cross spek rupa-rupanya. Satu sama. Kembali poin bisa disamakan menjadi sasa. Satu sama. Kali ini mana tepuk tangannya para penonton, mana suaranya, guys? Kali ini lakukan free ball. Pelan ke depan sekuat meracik serangan. Kali ini sampai meleduk. Gagal rupa-rupanya bolanya keluar lapangan membentur tali kali ini. Kembali poin melangkah bertambah. Lakukan seangkat si kulit pundar dari KW29. Lakukan sudah pelan ke depan. Lakukan sesepek serebel. Gagal sekali, guys. Terlalu menukik kali ini. Gempuran dari sekuat rupa-rupanya masih dari KW29. Lakukan melewati tali sang libero kali ini. Open road. Ada sang libero sangat tinggi. Apresi. Ternyata presinya sangat akurat. Kembali melangkah bertambah masih untuk KW29. Adakah saudari Papa Bos Yaya kali ini akan lakukan seangkat sekulit punar pelan ke depan. Dapat bisa diantisi masih melewati sang libero. Poin. Dapat bisa diselamatkan. Indah poin. Ternyata kali ini poin melangkah bertambah. Merupakan adik-adik generasi penerus bola ini dari sekuat, dari Sariwangi. Cihan Juang Rahayu ke bawah lakukan sudah pelan ke depan. Dapat bisa diantisipasi melewati sang libero. KW29. Petikan yang sangat akurat kali ini, guys. Kembali melangkah bertambah. Berapa Pak Ustadz poinnya? 5-2. Iya, kali ini akan lakukan sudah KW29 pelan ke depan. Dapat bisa diantisipasi kali ini. Plesing. Kipratan efek jahe Samelano. Kiri pik lecar ujang sigur kali ini. Gudeg langkah gagal. Tidak bisa tepat di sasaran yang tepat. Melangkah bertambah masih untuk KW29. Pelan ke depan. Sekuat baik para terlalu menukik kali ini. Gagal sekali penempatan si kulit bundar. Jatuh di jaring. Angkat si kulit bundar. Masih KW29. Denda poin 3-7. Kembali poin melangkah satu poin untuk dari sekuat lakukan sudah. Dapat bisa diantisipasi spek meleduk. Ternyata kali ini cross spek dari posisi 6 rupa-rupanya bola meluncur tidak bisa diantisipasi. Kali ini lakukan sudah pelan ke depan. Miskomunikasi bola dengan santai jatuh. Bagaikan nangka jatuh di rumput tim Alu dipinta dari banyak seni sekuat cara KW29. Ngajuhin ah pindah eta mah caketeung kana eta mah pindah di dieu euy. Bisa angkat si kulit bundar kali ini dari KW29. Lakukan S pelan ke depan. Sayang sekali. Rupa-rupanya pola maha bola jarang terjadi kali ini. Lucky ball. Kembali melangkah bertambah masih untuk KW29. Ada di sana kali ini sampai serebel. Dapat bisa dikembalikan. 9 tidak. KW lakukan angkat si kulit ke depan masih bisa diantisipasi spek belum rupa-rupanya kali ini hari KW29 pressing lombok ke belakang. Ada sang libero sekuat cepat pribo bola menampung tinggi guys. Terlampau jauh bola meninggalkan lapangan kali ini dengan cepat dan keras poin melaju untuk KW29. Lakukan sudah melewati sang libero sekuat spek kali ini dapat bisa diantisipasi kuiko. Baik, kembali melangkah dengan cepat dan deras mempelebar poin untuk KW29.
9 kali ini lakukan seangkat si kulit mundar balan ke depan melewati sang biro pressing kembali melangkah bertambah 1 poin untuk sekuat dari Sari Wangi. Angkat lakukan sudah bisa diantisipasi melewati sang libero. Rupa-rupanya bola jatuh pas letter monitor oleh sang pengadil lapangan atau sang hakim garis. Kali ini akan lakukan sudah pelan ke depan bisa diantisipasi KW29 Wingo. Pindah poin 15. Kembali poin melangkah pertama dengan cepat kali ini KW29 kali ini anak asuh Bapak Bos Jaya lakukan sudah bisa diantisipasi kali ini Serebeku Wipo petikan kelingkingnya menghasilkan poin bagaikan petikan tangan Aldebaran Alfahri kali ini lakukan seangkat si kulit bundar lakukan pelan ke depan Wipo bola tumpuk sekuat meracik serangan pressing kali ini jahat sekali sang setter kali ini menempatkan si kulit bundar dengan gerakan soyo. Lakukan seangkat si kulit bundar KW29S melewati sang libero back attack dari posisi 6 rupa-rupanya kali ini kembali melangkah bertambah masih untuk KW29 dengan cepat poin melangkah kali ini melewati sang libero sekuat spek beler pressing gagal sayang sekali rupa-rupanya dengan kerasnya mengalir angka untuk KW29 lakukan sudah dapat bisa diantisipasi CCCCRMU pressing pelan ke depan KW29 Kuiko poin 19 aku mulai Pak Kumis, Pak Tisna, lakukan sudah dapat bisa diantisipasi kali ini. Sepek guys, ternyata dengan cepat dan deras kali ini. 19. Kembali melangkah bertambah rupa-rupanya 1 poin untuk sekuat. Lakukan seangkat sekuat pelan ke depan dapat bisa di sub error yang terjadi poin Sonako 7. Kembali poin Sonako terjadi lakukan se melewati sang setter pelan ke depan. Melewati sang libero sekuat aspek belum kali ini gagal mengandalkan gerakan takraw kali ini melewati pemain dari KW29 kali ini dari sekuat lakukan angkat si kulit bundar tidak gagal sekali guys poin kembali 218 sangat jauh rupa-rupanya. Kembali di set yang pertama, mungkin postur tubuhnya belum agak sedikit memanas. Sepegai kali ini. Bola agak sedikit menukik, tidak bisa diantisipasi dengan sempua. Kali ini dari sekuat lakukan seangkat si kulit bundar. Pelan ke depan, KW29. Melewati sang setter. Lali pelan ke depan Primo. Ternyata rupa-rupanya bola menukik jatuh di garis tengah. Poin. Lakukan seangkat si kulit bundar. Pelan ke depan dapat bisa diantisipasi dari sekuat kali ini meracik. KW29 sepek menuduk. Ternyata bolanya jatuh di luar sasaran. Poin 11-21. Nggak doa itu cahit teh. Nggak doa sih. Lakukan kali ini. Poin. Kecepatan kilat melangkah bertambah poin berapa Bapak Ustaz? 22-11 kedudukan lakukan seangkat si kulit bundar pelan dapat bisa diantisipasi CCCCRBA tidak gagal guys ternyata lampu kuning mulai berkedip di set yang pertama KW29 kali ini Wadrus ternyata bukan akan lakukan seangkat si kulit bundar pelan ke depan dapat bisa diantisipasi melewati sang libero sebuah kali ini Kuiko diskomunikasi rupa-rupanya kembali 1 poin melangkah bertambah sekuat kali ini akan lakukan siapa yang akan merebut kursi ini Grand Pina nanti lakukan sudah melewati sang libero CCC Remel pelan ke depan
hari ini pressing. 13. Ternyata atas out yang terjadi. Kembali poin Melaka bertambah angka. Cikuli bundar lakukan sudah pelan ke depan. KW29 Primo kali ini melewati sang libero sekuat bola selendang atau jangkit ball ya BKTN dapat bisa dikembalikan. RMM pelan ke depan pressing kali ini guys. 24-13 ribetis kali ini akan lakukan sepelan ke depan. Oh Adidaw gagal sekali guys. Ternyata game point. Bukan Pak Bos, Pak Rencet. Iya. Tanggal 9 ditambah Abai. Pinung sako lagi kembali. Ayah kejajan incu. Beli susu incu. Kita kembali pandangan mata ke lapang kali ini. Adidaw sayang sekali kali ini. Nyeri cangkeng, Nek. Cager siapa, Nek? Ngeradak jadi cangkeng, cager, kali ini W29 aku kan sudah pulang ke depan dapat bahasa diantisipasi kali ini. Se RMM guys. Bilangkan takro yang kali ini melewat. Back attack Molucci. Warlus. Ayo bisa. Ayo. 2-0. Warlus. Kembali poin Melaka bertambah 1 poin kali ini. Lakukan sudah jump shot. Masih bisa diantisipasi. Kali ini spek meleduk. Rendah poin 1-2. Kembali poin melangkah bertambah saling kejar-kejaran dan menyusul. Kali ini untuk menduduki kursi grand final. Lakukan sudah. Lucky ball. Ternyata bola maha, bola yang sangat jarang terjadi. Kali ini lakukan angkat si kulit bundar pelan ke depan bisa diantisipasi. Pressing quick ball. Kali ini serebel. W29 kali ini spek masih bisa diantisipasi. Ya coy. Poin pindah 3-2. Tidak Gustaman. Lakukan sudah paling ke depan melewati sang libero kali ini. Lakukan quick ball. Sekuat. Sama. Kali ini poin bisa disamakan. Berapa Pak Ustaz? 3-3. 3-3 kedudukan skor sementara kali ini Diki atau saudara Ake melewati sang libero. KW29 bola selendang atau jangkit ball. Kali ini guys, variasi yang sangat akurat tidak bisa dapat dibaca oleh sang lawan di depan. Lakukan sudah 29 kali ini. Pressing. Ada sang libero di sana. Lakukan sampai meleduk gagal membentur tali guys. Membentur tali guys. Gagal sekali kali ini Adidaw seribing. Cerakukan sudah kali ini KW29 Kuibo pressing. Tidak bisa diantisipasi dengan sempurna kali ini guys. Kembali poin melangkah bertambah untuk KW29 lakukan sudah guys. Dapat bisa diantisipasi sekuat back attack meluncur Primo. Kali ini 29 melewati one road. Kali ini sepek Surojoy. Gagal rupa-rupanya kali ini tidak bisa diselamatkan oleh pemain depan dari KW29. Masih dari Sukuat Sariwangi lakukan sudah kali ini KW29 meracik serangan dapat bisa diantisipasi. Salah pengertian miskomunikasi pada celokok pengong mata singet. Rupa-rupanya datangnya si kulit bundar dibiarkan saja pelan ke depan sepek gai bola tumpuk kali ini melewati aku pressing pelan ke depan lombok ke belakang. Pada ngagonyok rupa-rupanya pemain di sana. Tetapi si kulit bundar jatuh dengan santai. Bagaikan angka jatuh di rumput. Kali ini akan lakukan selakukan sudah pelan ke depan. Dapat bisa diantisipasi. Bola potong guys. Sekuat pressing. Masih bisa diselamatkan. Tos.
Samsetter sangat jahat sekali kali ini. Lakukan spek, lakukan sudah pelan ke depan dapat bisa diantisipasi. Kali ini dari sebuah pelan ke depan kali save. Gagal guys. Kembali rupa-rupanya poin. Ada pergantian pemain dari sekuat. Lakukan sih angkat si kulit bundar sekuat. Lakukan sudah pelan ke depan dapat bisa diantisipasi melewati sang libero. Kembali poin melangkah bertambah. Lakukan se pemain yang sangat melegend kali ini Wan Rus akan lakukan se angkat si kulit bundar KW 29 S lakukan kali ini melewati sang libero Cocorojo. Ada sang libero di sana. Kuit pressing guys. Cepet berenung. Masuk. Ternyata kali ini cross sepek kali ini guys. Ternyata sangat cantik dan menarik permainan dari kedua tim kali ini. Lakukan seangka cek kulit bundar sekuat pelan ke depan melewati sang libero. Kali ini sang setter yang sangat akurat menempatkan posisi kali ini Vek Farabono. Lakukan ini KW 229 lakukan sudah pelan ke depan backup placing dapat bisa diselamatkan KW 29 pelan ke depan melakukan blow slow motion tas out tas boy yang terjadi gaya Adidaw Adidaw 9 sama kembali pun bisa disamakan menjadi 9 sama kedudukan lakukan sudah bisa diantisipasi kali ini quick ball KW 29 gagal menyentuh jari kali ini dari sekuat lakukan lakukan sudah efek meleduk poin 11-9 master block yang sangat cantik satu lawan satu baru lakukan sudah lah superior guys monster terbang atas pasar monster di kompeten lakukan sudah dapat bisa diantisipasi sekuat quick ball kali ini KW 29 bola tumpu sampai meleduk rupa-rupanya kali ini saling kejar-kejaran dan menyusul di malam makin seru pertandingan. Lakukan sudah pelan ke depan bisa diantisipasi. Adidaw! Sekuat melewati sang libero. Jorojo! Slow motion. Kali ini jebret. Masih bisa diantisipasi. Pressing pelan ke depan. KW 29. Pressing pelan ke depan masih diselamatkan oleh Adidaw. Tidak. Sebelas, dua belas. Lakukan sudah pelan ke depan dapat bisa diantisipasi kali ini sekuat meracik serangan. Placing sang setter melihat ke tempat kosong. Membalik poin ditempatkan di sasaran yang tepat. Poin melangkah bertambah menjadi berapa Pak Ustadz? 13-11. Oh 13-11 lakukan sudah sekuat dapat bisa diantisipasi. KW 29 bola tumpuk cepet berdebut. Kembali melangkah bertambah dengan cepat kali ini. Pergeseran poin di set yang kedua. 29 KW 29 lakukan sudah sekuat meracik serangan. Kali ini cross spek. 14-12. Terpaut dua angka KW 29 di set yang kedua. Kali ini akan lakukan sel. Sugana diangkir ke Bandung. Bapak bos saya. Ada portraya, ayo bahan. Adidas, sayang sekali guys. Keluar lapangan kali ini satu poin melangkah pertama sang setter akan lakukan sel. Dari KW 29 lakukan sudah bola menyilang melintir bisa diantisipasi spek penduduk indah poin 15-13 kembali poin melangkah bertambah masih terpaut dua angka di set yang kedua mengungguli rupa-rupanya lakukan sudah sepeeror yang indah poin kali ini guys poin sodako
kali ini akan lakukan sukses keras ke depan dapat bisa diantisipasi. Kali ini sekuat kawin 2-9 joy pressing bisa diselamatkan melewati sang libero. Olong bulan ke depan melewati sang center jorok. Tangan yang kena netermon ya terane, wajib dengan dua. 15. Lakukan seangkat si kulit bundar, lakukan sudah pelan saja ke depan dapat bisa diantisipasi kali ini dari sebuah percik serangan. Gagal guys, sudah melewati run pembatas. Rupanya kali ini tim Auti pindah dari sekuat tenaga. Musik guys, cici tembus awet, khusus reporter lakukan sudah pelan ke depan dapat bisa diantisipasi kali. Saja gerakan spek efek jahe sama lado kiri pinggir lencar ujak single gudeg nangka semur jengkol kali ini guys. Sangu goreng juga nang udah banyak nya kali ini lakukan sudah pelan ke depan dapat bisa diantisipasi melewati sang libero spek kui kamera tubuh. Mantul si kulit bundar keluar lapangan kali ini gempuran dari KW 29 melangkah bertambah poin menjadi 16-17 kedudukan terpaut satu angka. Lakukan pelan kali ini guys melewati sang libero sekuat. Sayang sekali kali ini rupa-rupanya melakukan pressing yang sangat ancur. Lakukan sudah sekuat melewati sang libero KW 29 baik para bu. Efek jahe bisa diselamatkan Primo pelan ke depan KW 29 sampai keleduk poin 18-17. Lakukan seangkat si kulit bundar dari KW 29 lakukan sudah pelan ke depan sekuat meracik serangan dapat bisa ditutup blocker yang sangat kokoh lali ini Primo pelan ke depan melewati sang libero sekuat kali ini rupa-rupanya keras bola menukik walaupun ditutup memaksa jatuh di sasaran yang tepat kembali poin bisa disamakan berapa pausan 18 sama kali ini kedudukan saling kejar-kejaran dan menyusul rawan sekali di set yang kedua kali ini sekuat lakukan sudah dapat bisa diantisipasi KW 29 Kuibo mantap guys 19 Kuibo yang 18. Sangat cantik dan menarik mendatangkan para pemain-pemain generasi penerus yang handal dari lapangan berkah mandiri ini kali ini lakukan sudah dapat bisa diantisipasi KW 29 melaju luar deras si kulit bunda rupa-rupanya 19 sama kali ini akan lakukan angka si kulit bunda dari sekuat lakukan pelan ke depan saja bisa diantisipasi KW 29 bola tubuh. Ternyata kali ini variasi yang sangat akurat. Rupa-rupanya kembali melangkah bertambah. Lakukan angka si kulit bundar KW 29 lakukan. Cantik menarik guys. Es dilakukan oleh KW 29 masih es pelancar pelan ke depan. Jajabret. Broker yang sangat kokoh, betting yang sangat akurat, kembali dapat menghasilkan poin. Kembali kali ini poin melangkah dengan cepat dan deras. Dapat bisa diantisipasi dengan sebulan melewati sang libero. Sekuat sampai pressing. KW 29 Jorojoy pressing. Sekali menempatkan bola di sasaran yang kosong. Lampu kuning mulai berkedip untuk sekuat. Di set yang kedua lakukan sudah pelan ke depan dapat bisa diantisipasi sekuat kali ini meracik serangan. Baik para bo. Ada pemain belakang dari KW 29. Adidaw. Waduh. Kembali. Bola potong yang sangat akurat. Set point rupa-rupanya. Masih bisa diantisipasi. Spek. Pindah poin 20-24. Ternyata poin satu lagi untuk menyelesaikan pertandingan KW 29. Lakukan sekuat pelan ke depan dapat bisa diantisipasi melewati sang setter bola potong pressing guys. Ternyata Kipo ini dimenangkan bola oleh KW 29. 20
dimenangkan sementara untuk PKW 29. Kepada penggemar pecandu bola voli, jangan lupa.